Halo, saya kembali lagi sudah di gedung GIS. Kali ini mau nunjukin siapa yang akan keluar dari pintu ini. Tebak siapa? Mau ngasih surprise bentar ya. Siapa? Hayo yang mau keluar dari sini. Satu, dua. Oh iya dimasuk enggak? Malah ngobrol lagi. Jadi masuk enggak? Satu, dua. Kelihatan. Iya, pada bilang G. Taunya adalah topi merah. Halo, Gista. Ya ampun. Hi, we're back again. Hello, On. On. Oh iya. Aja mau masuk on entertainment on news Periscope. On Periscope, iya benar-benar Periscope. Aduh, ya ampun suka sama mata itu teh. Ah, kenapa ngasih lagi tuh? Iya tahu tuh teh. Kas tahu kenapa? Udah tadi udah Periscopean siang-siang udah dijelasin kenapa? Oh, ya karena berbagai hal pertimbangan. Nah, ini sudah dipertimbangkan oleh tim dan saya gitu akhirnya. Emang cuma the is aja demi berkah bersama. Iya, benar. Tapi enggak apa-apa. Toh Sabtu Minggu kan bisa ngeliat teteh ya. Sabtu Minggu saat jam 7 malam tetap bisa ngeliat the is gitu. The is and we're back again bersama kita tetap. Mm-hmm. On the is. Enggak apa-apa. Terus buat toko the is jadi hari Jumat, hari Kamis, hari Rabu itu tergantung sama Cesar ngapain lu teteh. Biasa ngawal. Kembali saya yang ngawal. Dia ada di sana tuh, Ge. Dia ada ya? Lagi kayak tadi ngantuk dia. Patut wangi banget sumpah. Gini-gini dia wangi banget loh. Gini-gitu maksudnya. Maksudnya konteksnya tuh keren banget gini-gini. Hari ini akan ada beberapa surprise yang syuting di The East karena ada Aubrey ya di dalam tamunya. Karena Safira nggak bisa. Yuk kita tunjukin Alvi. Ayo ikuti kami bersama saya dan Caesar. Selamat. Aku jadi Safmi. Aku jadi Safmi. Hai. Gista. Apa? Ada lagi number all. Periscope ya? Iya. Zoom. Tuh. Zoom. Biar valid dulu. Tante, kamu kalau nggak ngasihin aku di Periscope kamu baru kamu nggak valid as a Periscopians. Welcome to the Periscopians yo. Periscope yang watching. Periscope-nya Gista. Hai. Bersama saya Tante. Bersama saya Tante Periscope. And my daughter. Eko. Kemudian ada Aubrey. Ini Aubrey. Lagi di make up. Hai, Ge. Halo, Ge. Kangen. Gista kangen. No. Gista kangen. Iya, Ge. Gista, aku ada lagu buat kamu. Apa, Ge? Gue mau nyanyi lagu untuk Gista. Gista kan membawamu. Kembali di sini, menuai rindu. Goyang dayung, tapi dengan beat kayak gini. Pelan. Sayang dayung. Kita akan membawa. Udah gitu doang. Dah. Jadi maknanya apa? Tuh, itu dia melakukan hanya untuk Gista, padahal dia lagi diare dan dia berani melakukan itu. Tahu nggak itu betapa bahayanya untuk dia melakukan goyangan itu bisa diare? Goyang apa namanya? Goyang dayung. Do it again. Usus goyang. Ini ngapain sih ini? Aku udah selesai. Kamu udah selesai, aku udah. Kasih 3 scene lagi. Kasihan deh. Waduh. Gia lagi ngapain, Gia? Lagi kaget, jadi ini rasanya selesai duluan. Jadi ini rasanya. Gila, selama ini gue gak pernah ngerasain ini lagi.
Apalagi 3 hari kemarin. Rasanya selesai duluan ini rasanya. Ah biasa aja dong, gue gak pernah selesai duluan selama ini. Gak pernah selesai duluan apanya. Gak pernah, kecuali gue izin waktu itu, ya gak? Gak selesai siapa? Udah, Andika udah selesai. Ah, Dewi, enak. Abri sekarang di apa? Belum tahu jadi Abri, gitu. Yeay, akhirnya diundang. Yeay, enak tahu diri ini. Ini dia operan yang ganti. Jadi bintang tamu. Apa news? Sekarang jam 5. Saya itu apa? Mohon dukungannya ya bagi Gista ya. Tolong ya tonton ya, semoga sharingnya nggak terlalu. Amin. Ya itu Lopi banyak banget Lopi. Ini Lopi hebat. Halo Mas. Kak Obi halo katanya. Halo. Ini diskusi antara sutradara dan pemain. Tapi Moni enggak bakal. Kalau kemarin kan karena lu kan gitu kan itu gue. Ya. Bisa ya? Hah? Sampai botak kayak kemarin skin gitu enggak? Enggak botak. Enggak, maksud gue yang kemarin itu segini. Enggak. Ya udah balik lagi sama saya deh kalau gitu. Kita lihat apa ya di sini. Karena ini syuting belum mulai lagi pada akhir makan malam. Aku udah makan tadi dulu. Kita cari tadi Sasa kemana ya? Ada yang mau nanya-nanya nggak? Mumpung lagi free. Sebentar. Sasa nggak lihat ya? Ya deh, ada yang mau nanya-nanya nggak? Mumpung lagi free, lagi nunggu scene selanjutnya. Ini nggak di chat merah, jadi justru ini terakhir itu di chatnya gelap, cuman warna merahnya keluar lagi gara-gara rambutnya sebenarnya rusak banget, tapi emang nggak hitam sih warna aslinya. Ini lagi, kalau yang ketemu Kak Gista boleh, kapan-kapan kalau ketemu ya. Ada yang nanya lagi nggak? Kalau enggak, aku mau ganti baju. Enggak ada yang nanya nih ceritanya. Ini maaf ya, mukanya lagi kayak gini. Tadi habis jalan, belum sempat cium ke dan segala macam. Lagi merah-merah karena bakar matahari. Tara enggak ada kayaknya. Tara masih syuting film deh. Pengen foto bareng boleh. Kak ngomong R dong, R enggak bisa. Kak makin cantik. Terima kasih. Masih. Kan gua jarang periskopan. Kita jarang periskopan ya. Kita. Di call yang paling sering periskop di The East itu ada dua. Tanta dan Ayu. Ayu tuh sering ya, aku enggak. Oh, sering banget. Enggak follow ya? Kalau studio tapi ya. Single juga enggak. Taken. Aduh. Sorry. Taken. Taken itu kan film. Liam Neeson. Patut duduk sih dong. Iya. Gua kok ngambil dompet gua. No. Kok enggak ada sih? Enggak. Ya. Emang gak ada yang ngurus komen. Oh itu. Patut sedih gak aku gak ada yang ngurus? Iya. Masih banyak kayaknya nanyain kenapa Teh Gista tidak lagi siaran Entertainment News, ya kan? Masih banyak tuh nanyain. Emang sih itu kalau buat gue pribadi itu juga agak sedih, menyedihkan juga. Agak sedih. Okay, fine. Oh, tunggu dulu, agak sedih karena tapi senangnya banyak. Why? Iya. Ya itulah pokoknya. Buat good people yang cuma cakap. Begini bu saya kalau pakai gel. Buat good people yang merindukan Gista, tenang aja ya, masih bisa nonton dia di East setiap hari Sabtu Minggu jam 7 malam. Oke, siapa mau mandi dulu? Dadah, yang mau mandi dulu. Inyus nungguin Gista sama Cesar. Ya dia nonton di East aja kalau gitu. Aku udah langsung Teh nyari Sunda Tiasa Sedetik.
Sebenarnya kalau di rumah orang semua kalau rumah tuh ngomongnya Sunda, dari bapak ke ibu tuh Sunda, dari orang tua ke mbak aku atau ke driver aku ngomongnya Sunda, tapi aku sendiri nggak bisa, abis dari lahir di sini. Mama aku pulang. Ini tulisan. Naon deh sahad, siapa lagi yang nanya gitu ke mahasiswa? Udah. Sunda ya naon? Rata-rata udah. Oh iya, saya sangat jauh. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ya udah deh, kalau gitu gue ganti baju dulu ya, karena harus melanjutin shooting The East. Kira-kira 3 scene lagi. Oke? Okay? Halo dari Kuningan, hai! Kamu orang Kuningan? Kuningan Mega Kuningan atau? Kak sama Ayu Shita dong, karena Ayu itu syutingnya tadi pagi sampai siang dan dia udah selesai gitu, tadi udah ketemu. Jawa Barat, orang Kuningan Jawa Barat. Iya, aku kesana biasanya setahun sekali kalau misalnya lebaran aja, cuman karena tahun ini nenek aku sedang gak ada. Mana makanannya? Kenapa sih? Hai, what up? Apa sih itu, Mbak? Tahu. Kak Sapatri, hai Tri. Hai, bisa say hi buat Yuan. Yuan, halo Yuan. Kak Gista pengen ketemu Kak Gista. Boleh aja. Sasa lagi ngapain bengong di belakang? Wow, ada yang pesta gorengan. Mendoan ya? Iya. Iya. Masa bisa gampang enggak? Eleanor. Oh, dari gampang gitu. Dari kata gue, Allah Akbar. Eh, enggak boleh ya. I mean. Iya, juga kalian. Dia kayu sibuk nyanyi. Nge-DJ. Nge-DJ. Dancer. Weh, gila. Kak Gista salam dari Tulus. Tulus ini dong. Hah? Kak Gista. Yeah. Wow. Wow. Ini apa? Itu yang aslinya ada. Eh, ikan jadi lantur. Bisa mendoan. Mendoan bisa apa? Tempe. Tempe. Itu mendoan itu bumbu apa? Cabenya, sambalnya. Kok mendoan pakai cabe? Cobain deh. Manis-manis pedas gitu. Ya, mampet. Oh, enak banget. Pengen tempe mendoan, tapi lagi gak makan goreng-gorengan yang terlalu begitu. Satu aja deh. Tadi udah makan banyak soalnya, jadi kalau udah makan banyak di siang, gak makan malam. Kalian kok tahu sih? Iya dong. Siapa itu? Itu Ziva. Ziva komen lagi deh, itu Ziva. Yang mau demi silakan mencoba. Oh, enak banget. Tetap ya. Iya. Sasa siar. Tapi ini aslinya now on your fans. Lihat lihat. Tapi sekarang aku lagi menurun sekitar 2 kilo ada kali soalnya sempat nggak bisa makan. Sempat makan sehat gitu. Tapi ya nggak mengurus sih, nggak kelihatan ya, cuman at least badan nggak berat aja. Aku sebenarnya bukan tipe yang takut gendut, tapi kalau makan makanan yang nggak sehat dan terlalu banyak lemak, aku ngerasa kegiatan sehari-hari tuh kayaknya males gitu ngejalaninnya. Badan berat jadi aku males, bukan karena takut kelihatan jelek karena gendut, bukan. Siapa nih pakai apa? Mas, ini sesar. Sasa, topinya nih. Sasa ngobrol, Sasa. Apa? Kan tete yang ya gak apa-apa. Mana nanya yang lama juga tete. Hai, Kak. Iya, biarin lama. Sekali-sekali gak apa-apa ya, lama ya. Iya, gak apa-apa dong. Sekali-kali kayak tante. Mana nanya? Tante Periscope 2. Tante Periscope, ramai banget. Ramai banget. Halo, Kak Sasa. Halo, Kak Sasa. Agnes, Riz, Riz, Ari, Riz, Riz. Iya lah, aku
Gisa lagi syutingnya, iya syuting di IS. Andre Mundre. Siapa nih Andre Mundre? Andre Mundre! Hey Mundre! Who's that? Mundre itu salah satu temanku, Liverpoolian juga, fans Liverpool. Kata pengen banget ketemu sama you. Bener gak? Mundre, bener gak lo pengen ketemu sama dia kan? Ngaku lo. Emang iya? Kenapa gak ketemu? Mana? Datang ke The East setiap hari Rabu Kamis. Itu temen lo? Itu temen gue, temen gue banget. Mana Mundre? Mana dia? Mundre, Andre Mundre, mana Andre Mundre? Bener kan lo mau ketemu dia kan? Tuh bener. Bener, R-nya banyak. R-nya banyak, gede-gede semua. Kalau saya dia bacain, bener. Tuh udah gue sampein ya, udah gue sampein langsung nih Andre Mundre. Cesar tuh paling gak pernah nyalam-nyalamin dari temennya atau dari orang siapapun ke gue sebenarnya. Gitu. Jadi kalau ke orang langsung dia gak mau biasanya. Jadi dia gak ditip-tip salam ke saya sekarang. Sorry. Duh, hilang. Sar, thank you ya kalau ketemu. Gue? Gue? Kok hilang sih? Hai, Andre. Siap. Ah, patut dipercaya. Salah. Anda salah. Kapan kita ketemu lagi? Kapan? Lu? Siapa lagi? Nih, Sasar live dulu. Aku mau ngepang rambut sebentar. Saya mewakili Gista. Kalau ada yang mau nanya sama Gista, terus saya bacain. Gista lagi mau ngepang. Kita udah mau mulai syuting di East nih. Kak, say hello. Oke, okay, Ari Stefani. Gista, say hello. Hello, Ari Stefani. Gila, banyak banget love-nya. Hai Faisa Rahma, oke ini Gistanya. Faisa kenapa anak gue? Iya, my daughter. Gendut, si gendut. Faisa gendut. Faisa gendut, anaknya Faisa gendut. Ada lagi mau nanya sama Gista? Ayo, ayo. Ada dia. Mas, aksir topinya dulu, siapa sih? Trias. Oh, oh iya, siap, siap, siap. Oh, ini Liverpool ya, Liverpool. Salam buat Aubrey, oke okay, Aubrey, ada kak Aubrey? Aubrey ada, iya ntar aku salamin ya. Aubrey ikutan. Belum tahu, aku juga mau nanya dulu ya. Bener, ya. Aubrey ikutan syuting di seri ini, malam ini. Jaringannya gak bagus, oh, pakai ini gak sih teh? Pakai wifi gak sih? Oke. Okay. Maksud sih putus-putus. Dari kamunya kali, Queen Bee. Sinyalnya putus-putus, apalagi hubungan. Iya. Bisa aja member Gojek. Kak Gista, say hi tuh. Daripada Aubrey. Tadi apa Aubrey? Aduh, gue lupa dikatain apa ya. Aubrey, ya? Iya, ntar disalamin ya, my Queen Bee buat G. G ada kok, lagi tidur dia tadi abis stick soalnya. Oh, 3S Olga, iya, baper sinyalnya, iya, baper sinyalnya. Wah, periskopan pegel juga ya. Gak apa-apa, taruh aja. Taruh mana teh? Kita mau tantang Cesar buat joget gak? Jangan-jangan, itu gue yang... Cesar mau joget lucu banget. Itu gue yang Cesar di TV sebelah. Orangnya udah jadi ini. Udah jadi. Jadi ustaz, ustaz lagi udah jadi apa namanya? Ini tadi Gista mau dikepang dulu karena kita udah mau mulai take. Aku nggak mesti dikepang, pengen. Oh, lagi pengen dikepang. Kaget. Bikin dub smash. Aduh, dub smash tuh udah lewat tau, udah. Dub smash tuh udah. Kak Cesar siapa pernah, aduh hilang lagi. Pernah salah apa? Salah ngomong pernah, salah baca pernah. Iya pas live pernah. Aku sering salah baca kan cadel jadi susah ngomongnya jadi keberibet. Pernah, hampir semua. Tapi, hampir semua pernah. Untuk anda semua tahu kalau
untuk yang suka nonton entertainment news, Cesar adalah salah satu host yang sebenarnya paling jarang melakukan kesalahan untuk baca prompter atau baca beritanya atau kata-kata kalimatnya, karena dia itu punya bahasa sendiri untuk bisa menyampaikan berita. Misalnya kayak artis, dia akan bilangnya pesohor. Jadi formulasi kata-katanya dia tuh paling perfect kalau menurut orang-orang. Boong. Ini karena dia udah gak siaran English lagi, jadi bisa ngomong gitu nih. Boong. Sama kok, semuanya sama kok. Pernah salah. Semua pernah salah, semua pernah slip tongue ya. Slip tongue. Belibet baca, pernah. Salah spelling, pernah. Salah baca. Apa salah spelling? Salah spelling, misalkan apa ya. Misalkan harusnya baca apa, jadi dibaca apa. Pernah. Rico Rico Arianto ya nih heh. Iya Gista mau dikepang. Lagi pengen dikepang dia tuh, rambutnya lagi pengen dikepang. Lagi pengen aja. Gista nama pacarnya siapa sih? Ada lah, entar tenang aja. Mundre. Kamu nunggu salamin. Gue doain Liverpool kalah lo. Iya. Udah kalah kemarin. Liverpool. No. Itu yang emang cantik ya. Oh iya. Nama kamu siapa nih tanya itu? Kiwa. Namanya Nikiwa. Dari Jepang. Iya, dari Jepang. Dari Nikiwa. Ini namanya Niki. Yang ngepang si Regista. Ini Neng? Iya. Apa semuanya ya, Kak? Tuh, Kak Host in Chef. Ya hilang ini. Entar kalau pengen Gista pacaran sama siapa tuh, AC Milan. Oke, siap. Okay. Ya jadi mau mulai dijemput sama Mbak Iis. Iis, udah suruh ganti baju ya. Jadi aku ganti baju dulu, harus dicopot nih. Bye, siap.